السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ما بعد، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك الخير كله مما علمنا ومما لا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله مما علمنا ومما لا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. بابا إبو سلام مكان الله إخوانا حفظ في الله جماعة صبح الصائمين والصائمات. Kita masuk ke hikmah di kitab saya nomor 53 ya. Sebelumnya semoga Allah membuka hati dan pikiran kita. Mari kita baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وبسنادنا المتصل الإمام طيلة سكندري قال لا تصحب من لا ينهدك حاله ولا يضلك على الله مقاله. Tema kita adalah tentang kepada siapakah kita berguru. Orang sering menyebutnya mursyid, murabbi, kiai, ya, pembimbing rohani. Siapakah karakter pembimbing rohani yang ideal? Guru banyak, tapi yang bisa menghantarkan kita kepada Allah itu tidak banyak. Maka beliau memberikan rumusannya minimal ada dua. Jadi banyak kriteria guru yang bisa membuat kita menjadi wasil ilallah, sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai itu bukan berarti kita pindah-pindah. Allah itu kan maha dekat. Nah, guru yang begini bisa menghidupkan kalbu kita sehingga merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah orangnya? Imam Nathailah Sekandari qaddasallahu sirrahu yaqul la tashab. Janganlah engkau bersuhbah, berguru. Berguru yang betul-betul dijadikan sebagai panutan lahir dan batin kita. Man la yunhiduka haluh. Siapa yang halnya, hal itu kondisinya, baik zahir ataupun batinnya, perubahan-perubahan pada si guru ini, la yunhiduka, tidak membuat rohanimu bangkit. Jadi ama guru yang begini, bersama beliau, membersamainya beberapa saat, membuat kita kemudian bangkit dari kemalasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wala yadulluka 'alallahi maqalu. Mursyid itu level syarat keduanya adalah makalnya, kalam-kalamnya, baik kalam lahirnya ataupun kalam batinnya, yadulluka 'alallah, menunjukkan kamu jalan kepada Allah. Maka yang tidak masuk kepada kedua kategori ini cukup dijadikan sebagai ya penceramah aja. Oh, itu ustaz pengajar di masjid saya. Tapi bukan dijadikan sebagai panutan lahir batin. Jadi man huwal mursyid al-kamil? Siapakah mursyid yang ideal? Pertama, halnya dia membuat kita bangkit. Yang kedua, makalnya, kalamnya dia membuat kita teringat, terarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang orang mencari mursyid, mencari guru. Tapi dihadapi dua hal ini. Yang pertama, orang yang baru hijrah.
apa yang didapat? Oh, yang penting ustaznya ngomong Quran Sunnah. Belum tentu semua orang yang mengutip Quran dan Sunnah kalamnya itu membangkitkan isi kalbu dan menunjukkan kepada Allah. Belum tentu. Siapa tahu dia bersembunyi dengan dalil-dalil itu dalam keegoannya. Bisa jadi. Dia bersembunyi dengan kalam-kalam mulia Al-Quran dan Sunnah untuk membenarkan pendapat pribadi dan kelompoknya. Orang ini belum masuk. Ada juga yang halnya itu dibuat-buat. Dibuat-buat nangis. Dibuat-buat kayak tawadu. Penampilannya juga enggak natural. Ya. Dibuat-buat seakan-akan dia seorang syekh. Jadi badut. Banyak sekarang mursyid-mursyid badut. Syekh-syekh yang bawa-bawa tarekat sufi kah, majelis zikir kah, majelis-majelis salawat, tapi kayak jadi badut. Apa maksudnya? Badut itu gimana, Pak? Itu asli muka dia enggak begitu? Enggak. Sama, dia memerankan aja. Nanti kalau dilepas, hilang. Maka jangan berguru karena penampilan seseorang. Bergurulah karena hal ruhaninya. Nah, hal ini pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enggak bisa dibuat-buat, Pak. Enggak bisa dibuat-buat nangis. Enggak bisa dibuat-buat tersentuh, enggak bisa. Emang dari sononya sudah begitu. Ciri kedua tadi apa? Kalamnya menunjukkan jalan kepada Allah. Mungkin enggak orang yang belum merasakan kehadiran Allah di kalbunya lalu bisa mengajak orang merasakan Allah? Mungkinkah orang belum tahu jalan ke Jogja terus ngajak kita ke Jogja? Sama-sama pakai GPS. Nanti di Cilacap tersesat semua, Pak. Ini banyak kejadian-kejadian begitu. Enggak tahu jalan kepada Allah, ngajak orang kepada Allah. Ayatnya sahih. Pasti sahih. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah? Lah Allahnya dia enggak ngerti. Maka ada tipe sekarang yang kedua, orang-orang mencari, kalau tadi yang penting ada Quran sunnahnya, yang kedua yang penting ada zikirnya. Tidak semua guru yang mengajarkan zikir itu mengajak kepada al-mazkur. Al-mazkur itu yang diingat. Siapa yang diingat? Allah. Ada yang ngajaknya biar sakti. Jadi hati-hati, Pak. Belajar ilmu kerohanian harus jelas sanatnya. Kalau enggak nanti diajak kita belajar ilmu kesaktian, ilmu kanuragan. Jadi enggak zikir jadinya. Ini baca ini biar kamu enggak tembus sama orang. Baca ini biar kamu enggak kelihatan sama orang. Baca ini biar jualannya laku. Baca ini supaya semuanya agar sampai kepada maksud diri bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak hari ini seperti itu, maka hati-hati saja dalam berguru, ya. Jadi apa ciri mursyid? Pertama, halnya membuat kita bangkit. Yang kedua, kalamnya mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang berikut, ya, kita enggak usah panjang-panjang di situ. Rubbama kunta musian fa araka al-ihsan suhbatuk man huwa aswa'u halan mink. Ini sudah ganti topik. Ada kalanya seseorang itu dia sebenarnya kualitasnya lagi buruk, orangnya lagi enggak bagus, amalnya tidak bagus, amalnya tidak maksimal. Tapi karena dia berteman
dengan orang-orang yang lebih buruk kepada daripadanya atau berguru kepada orang yang di bawah standar ruhaninya, fa'arakal ihsan, maka engkau merasa dirimu lebih baik ya daripada si anu gitu. Maka masih ingat enggak ketika dulu ada orang yang membunuh 99 orang lalu bertambah dengan membunuh seorang ulama? Masih ingat apa pesan seorang wali? Jadi yang pertama yang dia bunuh itu ulama, itu bukan ulama wali, dia cuma ulama zahir. Sedangkan yang kedua yang dia temui itu ulama wali, wali Allah kalbunya. Maka kata si wali ini, jika kamu mau tobat, maka tinggalkan kampungmu. Karena kampung dia ini punya komunitas yang akhlaknya begitu semua. Jika dia balik kepada mereka, dia akan merasa biasa. Wow, di sini mah biasa bunuh orang. Disuruh dia keluar, itu maksudnya. Maka Bapak selamatkan Allah, kalau ada orang kecanduan narkoba, udah di terapi, udah di segala macam. Tapi kalau dia kembali ke komunitasnya, baik komunitas online ataupun offline-nya, nanti dia akan kembali ke masa lalunya. Jadi caranya gimana? Dia harus ganti nomor, ganti komunitas. Karena sekarang komunitas itu enggak komunitas fisik. Sudah ada semua dalam genggaman handphone. Jadi harus ganti nomor itu orang. Ya. Jadi kalau ada keluarganya yang kena, enggak cukup dibawa ke tempat terapi narkoba, enggak cukup. Putus komunikasi dia dengan sebelum-sebelumnya. Dia menjadi orang baru. Nah, ini yang terjadi pada zaman Bani Israel dan hadisnya sahih. Maka Imam Asy-Syarqawi mengatakan, "Suhbatu man huwa dunak dararun mahdhun." Engkau berteman, bahkan berguru kepada orang yang lebih buruk halnya daripada kamu, dararun mahdhun. Ini adalah kemudaratan murni. Li'annaha tughti 'anka 'uyubak. Karena itu membuat kamu merasa aibmu tertutupi, wa tubayyin laka kamaluk, dan membuat kamu merasa sempurna. Nah, ini bahayanya. Jadi kalau kita berteman punya komunitas yang buruk, kita akan merasa jadi orang terbaik di antara orang yang buruk. Mau Pak menjadi yang terbaik di antara orang-orang yang buruk? Nauzubillah min dzalik. Maka berguru ini ada dua macam dalam kitab. Suhbatul iradah, kemudian suhbatul tabarruk. Berguru itu ada dua. Berguru kita ingin jadi muridnya, namanya suhbatul iradah. Suhbat iradah. Berguru kita pengen jadi muridnya. Kalau murid patuh enggak sama gurunya? Kalau kita punya guru di sekolah, ada tugas enggak? Ada PR enggak? Ada. Ada jam tertentu kita kemudian membangun komunikasi dengannya. Itu guru yang sudah kita jadikan sebagai sohbatul iradah. Iradah, orangnya disebut murid. Apa arti murid? Murid bahasa Indonesia apa bahasa Arab, Pak? Bahasa Indonesia ya? Bukan. Murid itu bahasa Arab. Murid itu dari kitab-kitab tasawuf. Makanya aneh orang-orang hari ini, dia punya sekolah disebut murid-muridku. Tapi dia membid'ahkan tasawuf, Pak. Padahal istilah murid itu dibawa oleh ulama kita dulu dari tanah Arab, dari Gujarat, dari mana-mana, dari Samarkand. Masuk ke negeri ini, mereka menjadi mursyid, jadi guru. Orang-orang yang belajar kepada beliau disebut dengan murid. Suhbatul murid. Datang Maulana Ibrahim As-Samarkandi ke Indonesia. Pertama ke Campa, kemudian ke Palembang, lalu beliau ke Makassar, terus beliau ke Tuban. Itu orang-orang yang ditemuinya itu jadi muridnya. Jadi muridnya. Maka sekarang kita lihat keturunan Arab di Indonesia minimal ada dua gelombang besar.
Pertama, gelombang awal ya, tahun 1300-an, tahun 1400-an. Itu Syekh Ibrahim As-Samarkandi di Tuban. Anaknya Sunan Ampel. Ya, Sunan Ampel itu anaknya beliau. Itu bukan orang Indonesia, Pak. Orang Samarkand, lama di Gujarat, berguru di Hadramaut, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengislamkan negeri ini itu zuriat Nabi. Cuma sayangnya generasi kedua Hadramaut baru, jadi boleh disebut Hadarim al-Jadidah. Kalau yang pertama al-Qadimah, yang pertama ini nasabnya dipelihara oleh orang-orang pesantren. Maka orang-orang pesantren itu yang tua, itu aslinya mereka zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelar Gus itu ganti dari Sayyid, Pak. Maka enggak boleh sembarangan gus-gusan. Ya. Gawagis. Gus, gus. Terjadi gugus, guguk ya. Hati-hati. Itu gelar kalau kita bukan anak kiai jangan pakai deh. Itu sama kayak Raden. Sama kayak Andi kalau di Makassar. Ya, mirip-mirip itu. Jadi kalau bukan keturunan itu jangan dipakai. Oh, orang manggil kita Gus, bilang saya bukan anak kiai. Oh, ilmu saya lebih tinggi dari anak kiai, itu urusan lain. Itu urusan lain, ya. Keturunan beliau-beliau inilah yang kemudian sampai ke pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Walaupun saya bukan orang yang hidup di komunitas itu, tapi ayah saya bilang, nama kamu dulu diambil dari nama beliau. Maka nama saya belakangnya ada Hasyimnya. Ya, alhamdulillah. Itu semua keturunan dari sana, Pak. Keturunan Syekh Ibrahim As-Samarkandi, ya. Nanti turunnya ke Sunan Ampel, Sunan Ampel ke Sunan Bonang, terus sudah ke mana-mana. Baik muridnya ataupun keturunan nasabnya. Nah, yang belakangan ini karena komunitasnya lebih kuat, ilmu sanadnya lebih kuat, ilmu nasabnya lebih bagus. Akhirnya nasabnya dijaga dalam nama Rabithah Alawiyah. Jadi kalau orang Rabithah Alawiyah ini ngerti, dia pasti tidak akan pernah mengingkari yang sebelumnya. Cuma dia akan ngomong, kami enggak bisa mengetahui nasabnya secara detail. Gitu aja ngomongnya. Jangan ingkar, Pak. Kualat nanti. Karena belum ada apa-apa mereka, sudah dahuluan generasi pertama. Ya. Jadi beliau-beliau itu semuanya adalah mursyid, guru spiritual yang membimbing murid-muridnya usul kepada Allah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibrahim membimbing Sunan Ampel. Sunan Ampel membimbing Sunan Bonang. Sunan Bonang bimbing Sunan Kalijaga. Cuma kan kalau cerita-cerita yang ada kan ceritanya agak aneh-aneh tentang Sunan Kalijaga ini ya. Bercampur antara mitologi dengan fakta sejarahnya. Yang pasti mereka ada. Maka sungguh aneh kalau ada orang yang menolak keberadaan mereka. Ini enggak ngerti sejarah, udah enggak ngerti istilah, ingkar lagi ya. Benarlah kata imam-imam kita terdahulu, apa kata mereka? Al-mar'u aduun ala ma jahil. Orang akan memusuhi apa yang dia tidak tahu. Benar, Pak ya? Maka semakin banyak orang mengerti, semakin sedikit ingkarnya. Jadi Bapak ini di antara jamaah ini kalau banyak ingkarnya berarti banyak jahilnya. Pengurus banyak ingkarnya, banyak jahilnya. Itu di mana-mana tuh begitu ya. Main komentar aja. Sedikit-sedikit komentar lagi ya. Itu tanda kasratul jahal. Banyak jahilnya daripada banyak bijaknya. Orang bijak itu bicara kalau penting. Gak penting gak usah bicara. Yang kedua, suhbatut tabarruk. Berguru tapi ngambil berkah aja. Nah, ini yang Bapak lakukan setiap pagi, setiap malam di sini. Ada penceramah, ngambil berkah ilmunya. Mana yang lebih tinggi? Cuma sekedar ngambil berkah atau sohbatul iradah?
Kalau suhbatut tabarruk ngambil berkah, ya sekedar berkah aja Pak. Setiap kali Bapak Ibu, ikhwan akhwat fillah duduk di sini, malaikat mengatakan Allahumma shalli alaih. Jadi Bapak duduk nih. Itu malaikat dari tadi sampai nanti setelah kita selesai ngaji itu berdoa, ya Allah beri dia rahmat. Beri dia rahmat. Itu kalau duduk doang, kalau ngaji gimana? Tambah lagi malaikatnya. Dan malaikat khusus, ada malaikat khusus mencari orang yang talabul ilm. Itu sayapnya dibuka. Untung gak lihat, kalau lihat bisa pingsan semua. Ya, bisa-bisa lari, Pak. Karena sahabat Nabi, ada yang dibukakan sesekali ke mereka, yang lari bukan beliau. Dia lagi naro onta, terus baca Quran di bawah pohon. Lagi baca Quran, malaikat turun. Ditandai dengan awan. Awan turun. Mendekat dia, gak cuma beberapa di atas dia. Itu si onta ngapain? Gelisah-gelisah lari, Pak. Besok dia datang kepada Rasulullah dan dia katakan, wahai Rasulullah, ketika aku baca Quran di padang pasir, lalu ada sebuah satu pohon dan aku baca Quran di bawahnya, ada awan turun. Awan apakah itu? Apa kata Nabi? Itu malaikat rahmat. Malaikat yang sayang kepada orang yang membaca Quran, orang yang zikir, apalagi yang taklim. Yang taklim mereka lebih demen, Pak. Jadi malaikat itu lebih respect sama orang yang ngaji daripada orang yang zikir. Lebih senang sama orang zikir daripada orang yang tidur. Bapak tidur aja di masjid dapat rahmat. Ya. Jadi duduk begini ini ngorok tiba-tiba. Nah, itu kan ada yang ngorok tuh ya. Itu langsung dirahmati oleh Allah dengan doa malaikat. Apalagi kalau suhbatut tabarruk, mengambil tabarruk. Jadi nanti kalau syuruk jangan sholat dulu, karena sholat itu manfaatnya cuma sendiri. Ini kan kajian ada nih tiap pagi. Jangan sok soleh Pak, jangan sok alim. Ya, wah ada syuruk nih, ngambil berkah dulu. Hadis sholat syuruk itu tidak sahih. Dia cuma sampai hasan li ghairihi. Sedangkan hadis mengenai mendengarkan kalam, mendengarkan tabarruk dalam berguru, ngambil ilmu, ngaji, itu hadisnya sahih, ayatnya sangat jelas. Paham di situ? Jangan berulang-ulang lagi kita ingetin, Pak, ya. Kecuali Bapak mau jalan. Ya. Saya mau jalan dalam hati ngomong, minta izin kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, kita jalan. Jangan berdiri-berdiri aja. Ya, itu mengganggu. Malaikat-malaikat juga bingung, Pak, ngeliat loh. Ini majelis lebih mulia, kenapa dia pergi? Itu yang terjadi. Cuma kan kita enggak diperlihatkan oleh Allah. Coba apa dilihatin oleh Allah? Satu kali ada muridnya Imam Malik. Imam Malik ini kan ngajar di Masjid Nabawi. Mereka di sana sampai sekarang masih berlaku. Habis azan itu masih taklim. Benar enggak? Habis azan masih taklim, Mbak Ana, 15 menit sampai 20 menit. Kita berapa menit? Habis azan berapa menit? 10 ya. Maka kita buru-buru ya. Ini aja masih ramai, Pak. Coba kalau dikasih 15 menit, oh lebih ramai lagi kayaknya ke belakang. Ada beberapa masjid itu 20 menit saya lihat. Tapi ya ada jamaah yang enggak ngerti, protes juga. Giliran di Mekah enggak berani protes di Masjidil Haram ya. Imam Malik ba'da azan itu enggak sholat sunat beberapa kali kalau lagi taklim. Beliau lanjutkan taklimnya. Seorang murid masukin kitabnya ke dalam tasnya. Masukin. Dibiarin aja Imam Malik. Udah selesai dia mau berdiri, Imam Malik nanya, "Ya gulam. Hai bocah. Kemana engkau?" Apa kata orang ini? "Wahai tuan guru, Imam Malik ya. Aku hendak sholat sunat." Kata Imam Malik, "Apa hukumnya sholat sunat?" "Namanya sholat sunat. Sholat sunat rawatib hukumnya apa?" "Sunat." Ditanya lagi, "Kalau ngaji hukumnya apa?" Bingung dia, Pak. "Oh, kalau ngaji wajib." "Yaudah kamu duduk." Lebih utama ngaji sesaat kita mendengarkan orang berkalam. Walaupun kalamnya enggak benar-benar amat, Pak, tapi karena niat yang tulus itu Allah angkat. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat.
Orang yang diberikan ilmu, diberikan iman, Allah angkat darajat. Bukan satu derajat, darajat. Darajat itu bahasa Arab disebut sebagai jamak plural, derajat, derajat, derajat. Kita enggak tahu seberapa banyak derajatnya. Nah, kebanyakan kita baru berguru sebatas sohbatut tabarruk. Berguru ngambil berkah. Benar ya? Belum ketemu kan guru yang ngasih PR zikir? Paling cuma beberapa orang. Belum ketemu guru yang bilang, kamu latihan seharinya segini ya. Namanya berguru. Oh, nanti muncul orang-orang yang gak mengerti bab ini terus bilang, lu gak boleh zikir pakai hitung-hitungan. Lo orang ini lagi jadi murid. Kalau lagi jadi murid, suka-suka gurunya. Coba, bapak anaknya sekolah gak? Mana dalilnya? Suruh nulis satu halaman. Ada gak? Gak ada kan? Sekarang dalilnya apa? Anak sekolahnya nonton YouTube. Tontonlah YouTube dengan link ini kan. Mana dalilnya? Kenapa itu dibolehkan? Tapi giliran ahli kolbu punya murid, gak boleh menata sebuah kurikulum. Jadi kalau nanti berguru kepada ahli kolbu, ahli zikir, pasti nanti dikasih kurikulum zikirnya. Nah, beruntung bapak kalau sudah punya guru begitu. Jarang pak orang guru begitu. Ini kita lihat nih di antara bapak, paling cuma 10% yang sudah punya guru, suhbatul iradah. Makanya kalau diam itu masih bingung, mau gak baca apa ya. Ini bukan case di sini pak, case di tanah haram, haramain, Mekah Madinah. Ya, bapak coba ingat-ingat waktu di Mekah Madinah, orang pada bengong aja ngeliatin orang lewat, benar gak? Masuk, yang di depan saya banyak yang bengong tuh kalau duduk. Ngeliatin Ka'bah atau ngeliatin orang lalu lalang kiri kanan kiri karena gak jelas. Coba kalau dia punya guru, gurunya bilang nanti kalau kamu sampai di haram bacalah zikir ini, jadi ada pegangan dia. Tapi karena gak punya pegangan, gak punya zikir, apa yang mau dibaca? Kira-kira begitu ya. Kita masuk ke hikmah yang 50 berapa nih? 55 ya. Enggak tahu kalau beda kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qalla 'amalun baraza min qalbin zahidin wa la kathura 'amalun baraza min qalbin raghibin. Nah, tadi berkaitan juga dengan apa yang saya katakan barusan. Amal itu bagus karena banyak kuantitas atau bagus karena kualitas? Sepakat. Karena kualitas. Sepakat ya? Baik. Apa kata beliau? Ma qalla 'amalun. Tidaklah satu amal Allah nilai sedikit. Baraza min qalbi zahidin. Jika amal itu tumbuh dari kalbu yang zahid, kalbu yang zuhud. Ciri-ciri kalbu yang zuhud. Ketika dia takbir, dia merasakan kebesaran Allah. Dia enggak ingat dunia lagi. Sampai ruku, sampai sujud, sampai assalamualaikum. Ini udah gak khusyuk, orang lagi ngaji, sholat syuruk. Kira-kira gimana tuh pak hasilnya? Ya. Gak jelas hasilnya. Kalau ada ustadznya agak tersinggungan, bisa marah-marah dia pak, ngelihat ada orang lagi sholat syuruk. Kecuali ustadznya bisa husnuzon. Ya, gak ada masalah. Wala kathura amalun baraza min qalbin raghibin. Sebaliknya, satu amalan tidaklah disebut banyak jika muncul dari kalbu yang raghib, yang cinta kepada dunia. Ini saya ganti bahasanya sedikit. Ma qalla amalun baraza min qalbin arifin. Tidaklah sedikit amalan jika bersumber dari kalbu yang arif, yang kenal kepada Allah. Wala kathura. Sebaliknya tidak disebut banyak amal. Baraza min qalbin jahilin maridin. Jika bersumber dari kalbu yang jahil, tidak mengenal Allah, marid, yang sakit. Ciri-ciri kalbu yang sakit apa? Salat itu adalah alazzu
ghazair ruh. Salat itu adalah amalan paling lezat bagi ruh. Kalau salat Bapak sudah enggak nikmat, berarti kalbunya berpenyakit. Gimana? Punya penyakit enggak kalbu kita? Ada. Pasti banyak, Pak. Saya juga punya penyakit kalbu saya. Karena kalbu kita berpenyakit, enggak bisa menikmati. Seperti orang lagi sakit demam, enggak bisa menikmati makanan. Ada orang demam, Pak, bisa menikmati makanan? Enggak ada. Enggak bisa kok menikmati makanan. Apalagi kalau sariawannya di mulut, waduh, sakitnya bukan main. Suka pedes. Tapi bibirnya, lidahnya lagi sariawan. Dikasih menjerit enggak, Pak? Nah, inilah yang terjadi pada orang-orang. Kenapa ada orang-orang yang tertentu dikasih zikrullah malah dia menjerit, malah dia lari, malah dia muntahkan, ya. Bahkan beberapa ngejek, makanan apa nih? Nah, itu kalau makanan. Kalau zikir gimana? Zikir apaan nih beginian? Gitu. Itu kalbunya berpenyakit itu. Penyakit ini ada yang disebabkan karena ilmu yang salah ditelan. Dia dapat ilmu, ilmunya itu bukan ilmu. Ilmunya itu meracuni otaknya. Maksudnya pemahamannya salah. Dikira orang zikir begitu, itu dianggap sesat. Rusaknya di dalam, ya. Itulah sebabnya ada sebuah hadis dalam Ibnu Majah, satu bab ilmu lebih afdal daripada 100 rakaat ahli ibadah. Satu bab ilmu. Ini kita udah 3 bab nih pada tadi. Ya. Udah 3 bab dari tadi. Udah 300 rakaat. Gampang kan? Kalau masuk ke hati insyaallah. Tapi yang penting berkahnya sudah dapat semua. Ya, alhamdulillah. Bahkan Imam Syafi'i meriwayatkan lain lagi. 1000 rakaat. Satu bab ilmu lebih utama daripada 1000 rakaat. Itu levelnya Imam Syafi'i. Ya. Maksud beliau, orang yang mengenal Allah, sesaat dia beribadah kepada Allah, lebih afdol daripada abid orang yang ahli ibadah 1000 rakaat. Begitulah wali-wali Allah, Pak. Wali-wali ini ada tingkatan-tingkatannya. Semakin tinggi tingkatannya, satu nafasnya lebih afdol daripada 1000 rakaat kita. Kalau mereka sudah sampai ke level tinggi. Nabi itu diemnya sudah zikir. Seandainya Nabi itu enggak sholat itu boleh, Pak, seharusnya. Itu kan logikanya Aisyah. Apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, ngapain engkau sholat-sholat mulu? Kan engkau sudah diampuni. Apa logika Aisyah? Engkau enggak perlu sholat, wahai Rasulullah. Kira-kira begitu. Sholat sunat loh ya, bukan sholat wajib. Sholat wajib kan langsung dari Allah wajib. Apa kata Nabi? Enggak. Afala an akuna abdan syakura. Kenapa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Maka sholatnya Nabi itu, karena dia sudah mengenal Allah, sholatnya adalah sholat syukur. Setiap sholat. Maka kakinya kapalan. Kalau kita punggung kita kapalan, Pak, karena tidur. Jadi Nabi itu sholatnya sholat syukur. Maksudnya apa sholat syukur? Beliau itu merasa sangat berterima kasih kepada Allah, mengemban nur yang Allah pilihkan kepadanya. Sebagai tanda syukur, maka beliau sholat setiap hari, setiap malam. Bahkan beliau sholatnya pun dalam keadaan diam. Jadi Nabi ini sholatnya ada yang sholat fisik, ada sholat diam. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi kulli ahyani. Rasulullah atau ala kulli ahyani selalu mengingat Allah setiap nafas, setiap detik, setiap saat. Jadi setiap nafasnya itu zikrullah. Kita udah dalam sholat enggak ingat Allah. Ini beda sholat kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini
Ibnu Mas'ud berkata, "Raka'atani min zahidin 'alimin khairun min 'ibadatil muta'abbidin al-mujtahidin ila akhir ad-dahr abadan sarmada." Ini lebih parah lagi, Pak. Dua rakaat orang yang zahid, yang tidak cinta dunia, yang bahkan akhirat pun dia enggak minat, dia minatnya yang punya dunia dan akhirat. Alimin, yang alim, mengenal Allah lebih utama daripada sholatnya ahli ibadah sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya, ila akhir dahar, sampai kiamat nanti. Dua rakaat doang. Loh, kok bisa begitu? Kalau ahli ibadah dia sholat, dia ibadah karena ingin sesuatu yang dia dapat. Sedangkan orang yang mengenal Allah ini, dia menyembah Allah karena Allah pantas disembah. Bapak puji saya 1000 kali, tapi karena pengen dapat sesuatu dari saya. Tapi ada di antara bapak ini berteman dengan saya cuma sebentar, tapi bertemannya benar-benar ingin jadi teman. Saya milih yang kedua apa yang pertama, Pak? Kalau bapak dikasih pilihan nih, pertama apa yang kedua? Muji kita, Masya Allah, tapi dia pengen sesuatu dari kita, ya, pujian materi. Hamba-hamba yang muta'abidin ini, ahli ibadah ini, dia pengen sesuatu. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang puasa karena pengen sesuatu, zikir karena pengen sesuatu. Keinginan itu ada yang sifatnya materi, sholat, zikir karena pengen rezeki lancar, pengen sehat. Ada yang naik dikit, pengen tenang. Ustaz, saya pengen tenang. Ya kalau zikir ya pasti tenang. Cuma kalau dia putus zikir, ketenangannya hilang lagi. Emang kalau gak tenang mau ganti Tuhan? Ya. Kalau gak tenang mau ganti Tuhannya? Maka Allah itulah ilaha illallah. Dialah yang berhak disembah dalam keadaan tenang, damai, atau dalam keadaan klusuk-klusuk, sama aja. Nah, ini yang disebut alim, orang yang mengenal Allah. Kalau lagi senang, ingat Allah. Lagi susah, saya udah sholat kok masih susah aja gitu. Ada yang kebalikan, kalau lagi susah ingat Allah, lagi senang ya, itu kebanyakan yang nomor dua. Sholawat juga gitu, Pak. Orang sholawat sekarang apa? Sholawatlah kamu kalau ngelihat Pajero, sholawat. Ngelihat Mercy, sholawat. Ngelihat BMW, sholawat. Biar apa? Biar dapat matre semua. Jadi Nabi ini kan mandang kalbu kita juga, kan beliau sudah masuk ke alam ruhani, maka beliau ngerti isi hati kita. Bahkan di masa beliau hidup, beliau mengatakan, "Uridat alayya amalu ummati." Amal umatku sudah disetor semua kepadaku. Dari beliau hidup sampai beliau mau meninggal semua. Semua sampai akhirat nanti, Nabi sudah diperlihatkan semua. Jadi kita duduk begini, Rasulullah sudah dikasih unjuk dulu. Tinggal nanti dilurusin, Pak, niatnya. Maka kalau setiap kali duduk ngaji, diulang niat di hati, "Ya Allah, aku ingin belajar karena ingin mengenal Engkau, karena ingin mendekatkan diri kepada Engkau." Itu sebabnya ulama Syafi'iyah selalu mengingatkan orang-orang kalau mau sholat, belakangnya harus ada niat lillahi ta'ala. Ini dibid'ahin sama kawan kita, ya. Dia gak ngerti tujuan ulama kita untuk apa. Kalau Nabi mah gak perlu pakai usoli-usolian, gak perlu pakai nawaitu-nawaituan. Kalau Nabi, sahabat Nabi gak perlu. Kita perlu, Pak. Karena niat kita kadang tidak benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan hamba-hamba Allah ini menyembah Allah? Karena Allah itu Tuhannya. Bukan karena dia ingin menuhankan dirinya. Bukan karena dia ingin mewujudkan hajat dirinya. Kapan itu terjadi? Sesaat saja kita ibadah karena Allah pantas disembah, bukan karena saya ingin ada hajat yang ditunaikan, saat itulah kita menjadi hamba Allah yang hakiki. Inilah yang disebut zahid, ini yang disebut alim. Ini yang sering disalahpahami. Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, perempuan yang sangat indah budi pekerti dan ruhaninya. Beliau ini pernah berkalam, kalamnya ini disalahfahami oleh orang-orang yang jahil. Apa kata beliau? "Ya Rab,
ma'abattuka raja'an lil jannati. Ya Rabb, tidaklah aku menyembahmu karena aku harap dapat surgamu. Tidaklah aku menyembahmu ya khaufan min narik, karena takut neraka engkau. Ini dianggap oleh mereka, si Rabi'ah ini sesat. Kenapa? Masa ibadah bukan karena surga? Inilah orang jahil menentang orang yang alim. Di dalam Al-Quran itu ada dua jenis surga, Pak. Surga yang dikatakan oleh Rabi'ah itu surga syahwat. Hurain, ya dia sudah perempuan, dia enggak minat sama Hurain. Ibu-ibu ini, akhwat ini bisa coba bayangkan. Baca semua kisah di Quran, itu lebih banyak cerita untuk menyenangkan laki-laki, benar enggak? Ini jujur aja nih, Bu. Jujur. Perempuan disebutkan sebagai objek syahwat di dalam Al-Quran, benar enggak? Kenapa? Karena Nabi yang diturunkan laki-laki, yang mendengarkan waktu itu kebanyakan laki-laki. Maka tidak jarang perempuan bertanya, lo itu Hurain, bidadari, kita punya bidadara enggak? Begitu kalau perempuan yang kritis. Pasti ada pertanyaan begitu. Pernah terbersit enggak ini ibu-ibu ini? Enggak ya? Enggak baca terjemahannya berarti ya. Tapi semoga sebagian memikirkan itu. Gimana cara memahaminya? Maka Rabi'atul Adawiyah, karena dia sudah faham, di Quran semuanya begitu. Maka beliau mengatakan, ya Rabb, aku beribadah ke surga, aku ibadah kepada engkau bukan karena surgamu, tapi karena engkau yang mempunyai surga. Surga ini ada dua, ada surga syahwat, ada surga ru'yat, surga memandang. Yang dimau oleh Rabi'ah adalah memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rabi'ah ketika dilamar oleh seorang laki-laki, itu enggak mau nikah, Pak. Karena dikasih pertanyaan sama dia, jadi maharnya dia adalah pertanyaannya bisa dijawab enggak? Berat kalau ketemu Rabi'ah, saya mungkin enggak lolos, Pak. Saya ketemu Rabi'ah mungkin mental 7 kali lipat kali ya. Pertanyaan dia satu aja. Ada yang tahu pertanyaannya apa? Ini satu riwayat ya. Jika aku menikah denganmu, kamu bisa jamin enggak nanti aku bisa bertemu Allah? Kira-kira itu, Pak. Mana ada suami bisa begitu, Bu? Gak ada. Benar gak nih para suami yang jomblo-jomblo? Udah ketemu Allah belum? Belum ya? Disitulah beratnya. Maka apa, saudara, makan Allah? Rabi'ah ini dia surganya bukan lagi surga syahwat. Surganya surga ru'yat. Apa arti ru'yat? Memandang Allah. Itu yang dia mau. Apa gunanya masuk surga, kata Rabi'ah, tapi enggak ketemu yang punya surga. Bapak saya fasilitasi di satu tempat. Tempat itu villa punya saya. Tapi saya enggak mau ketemu, Pak. Datang lagi, saya enggak mau ketemu. Udah makan-makan aja, tidur-tidur aja, saya enggak mau ketemu. Awal-awal senang, lama-lama pengen ketemu enggak? Penasaran enggak? Penasaran. Itulah yang terjadi kepada ahli surga. Maka nanti pencarian ma'rifatullah, mau mengenal Allah, tidak berakhir dengan kematian. Nanti berlanjut nanti di surga. Maka di surga, apa kata Nabi? Ada sekelompok orang, laisu minal anbiya wala minasyuhada. Mereka bukan para nabi, bukan juga para syuhada. Tapi yaghbituhumul anbiya wa syuhada. Tapi para nabi, para syuhada itu ghibtah kepada mereka. Iri kepada mereka. Iri yang positif. Heran. Loh kok mereka dapat posisi ini? Bukan berarti posisinya lebih tinggi dari para nabi, tidak. Lalu kemudian Allah ditanya, ya Rabb, itu siapa ya Rabb? Yang tanya pastinya para nabi. Apa jawaban Allah Ta'ala? Mereka itu adalah orang yang saling menyayangi biruhillah, karena ruhullah. Ruhullah itu adalah cinta dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena harta yang mereka bagi, bukan karena syahwat yang mereka punya,
tapi karena Ruhullah. Siapa yang cintanya karena Allah itu, nah inilah yang mereka nanti Allah bawa dengan kecepatan cahaya. Ala nurin ya min rabbih. Jadi nanti kalau kita beruntung, Pak, nama kita soalnya sudah ada di neraka, sudah ada di surga. Nih, nama Bapak ini ada di neraka, Fulan bin Fulan, ahlun nar. Di surga juga ada. Tinggal kita lagi bayar kredit surga atau bayar kredit neraka? Atau mau dibayarin cash enggak? Mau dibayarin cash? Ada pacarannya. Apa kata Nabi? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, di hadis Imam Bukhari dikatakan min qalbihi au nafsi, dari dalam dirinya. Betul-betul lisannya sama dengan di dalam kalbunya. Lisannya baca la ilaha illallah, kalbunya mengatakan aku tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, aku tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Enggak bergantung ke vaksin, Pak. Kita vaksin-vaksin aja. Tapi jangan bergantung kepada vaksin, ya. Yang bikin vaksin juga lagi tengkar, Pak. Ya benar enggak? Ya semua kalau udah dipolitisasi, Masya Allah, ya begitu jadinya. Negara di mana-mana, bukan di Indonesia aja, di mana-mana ini sekarang lagi politisasi. Karena ini bisnis yang luar biasa. Ini bikin kita terganggu kadang-kadang ibadah kita. Bapak saudara makan Allah, kita lanjut ke hikmah yang 55. Ini agak maraton nih, biar banyak dapat hikmahnya. Kenapa ada orang amalnya bagus? Dan bagusnya itu tertata rapi gitu. Enggak ujuk-ujuk, bagus, tiba-tiba enggak. Ternyata beliau sudah menyebutkan itu terjemahan dari apa yang di dalam rohaninya. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, husnul a'mali nataiju husnul ahwal. Wa husnul ahwal min at-tahaqquq fi maqamatil inzal. Sempurnanya amalan, amal sempurna itu enggak ada riaknya. Jadi jangan dibayangkan amal sempurna itu bagus rukun-rukun zahirnya saja. Sempurnanya amal tidak ada riya. Sempurnanya amal bukan karena kita ibadah karena pengen sesuatu. Ya. Nataiju husnul ahwal. Bagusnya amalan stabil. Di rumah dia sholat, di masjid dia sholat. Di rumah sholatnya lama, di masjid juga lama. Ada kebalikannya. Kalau di masjid sholatnya lama, kalau di rumah sholatnya buru-buru. Nah, berarti ahwalnya bermasalah nih. Kalau lagi ada komunitas dia bisa khusyuk, tapi kalau nggak ada komunitas dia nggak bisa khusyuk. Kebanyakan kita yang begini. Apa kata beliau? Kebagusan amalmu, kestabilan amalmu itu karena husnu nataiju husnul ahwal. Karena buah dari bagusnya ahwal rohanimu. Apa ahwal rohani? Tidak ada riya. Tidak ada ujub. Tidak ada sombong. Udah tiga aja. Tidak ada riya. Tidak ada ujub. Apa arti ujub? Saya kagum dengan diri saya sendiri. Kalau riya itu saya kagum dengan amal saya. Beda enggak? Itu beda ujub sama riya, beradik kakak ya. Kalau riya saya takjub dengan amal saya. Kalau ujub takjub dengan diri. Sumber takjub itu kibir, sombong. Sikap dia disebut dengan takjub. Kalau dia tunjukkan kepada orang namanya takabur. Takabur itu sifatnya iblis. Maka orang yang bertakabur, dia sudah jadi setan walaupun pakai serban. Ciri-ciri orang sombong gimana? Iblis itu rasis, Pak. Dia bicara asal-usul. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin.
Ya Rob, saya ini asal usul saya lebih mulia dari Adam. Saya dari api, Adam dari tanah. Maka siapa saja dari antara yang hadir ini merasa sukunya lebih baik dari suku yang lain, itu iblis di dalam dirinya, maka dia jadi setan. Siapa yang merasa amalnya lebih utama dari yang lain, iblis itu. Dulu diizinkan ibadah per langit, naik langit 1, langit 2, langit 3, sampai kemudian diizinkan Allah memimpin ibadah di langit ketujuh. Di langit ketujuh kan ada Ka'bah, Pak. Ka'bah putih namanya. Ya, Al-Baitul Ma'mur disebut di Quran. Yang di bawah kan Baitullah. Di atas namanya Al-Baitul Ma'mur. Sebenarnya di beberapa riwayat langit keempat itu juga ada. Baitul Arwah. Cuma riwayatnya tidak terlalu sharih, ya. Yang paling sahih di Bukhari Muslim, di bumi lalu ada di langit ketujuh. Nabi Ibrahim lagi di sana, maka kalau ada orang ngaku naik ke langit enggak ketemu Nabi Ibrahim di langit ketujuh, bohong dia. Ya. Banyak, ya, ada beberapa tokoh-tokoh spiritual belagu ngomong, saya nyantri di langit sekian tahun. Cek aja, ketemu enggak ente sama Nabi Adam di langit pertama? Ketemu enggak ente sama Nabi Isa di langit kedua? Kalau enggak, halu. Banyak orang halu itu hari ini. Serban bukan jaminan orang punya tingkatan tinggi. Kan enggak ada hadis sahih mengenai keutamaan serban orang yang tinggi. Tapi kalau habaib emang disunnahkan pakai serban, Pak. Supaya tidak salah lihat, terutama kalau dia guru. Begitu dalam fatwa-fatwa ulama-ulama hadramaut. Jadi jangan suuzon juga kalau ada habaib pakai suka serban, ya. Itu dia lagi jaga nasabnya itu. Perintah dari guru-gurunya dia.